Hello guys, welcome back to DNA Trip. Pada kesempatan kali ini, Dedi dan Adel akan melihat suasana kemacetan di simpang SGC Cikarang pada saat jam berangkat kerja. Video ini diambil pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 7.45 pagi. Saya melakukan perjalanan dari kawasan Pilar Suka tadi menuju ke tempat tinggal saya di daerah Jababeka menggunakan Gojek. Kita sekarang berada di kawasan Kebun Kopi dekat stasiun Cikarang. Selama ini perjalanan masih lancar ya teman-teman, tidak ada kemacetan di sini, kita bisa melihatnya. Nah, setelah perjalanan ini kita akan melintasi persimpangan rel kereta api. Jadi teman-teman yang melewati kawasan Kebun Kopi dekat stasiun Cikarang ini harus hati-hati ya. Jangan menerobos jika ada kereta yang lewat. Oh ya teman-teman, by the way, ini saya baru pulang jaga malam teman-teman. Kebetulan mobil saya lagi mogok, bannya pecah. Jadi ya, saya naik Gojek. Kita akan melewati daerah SGC. SGC ini adalah kawasan legend di Cikarang. Titik pusat mall kota Cikarang teman-teman. Nah, belok kiri sini kita akan sudah melihat kawasan pasar SGC. Di sekitaran SGC ini banyak sekali pedagang yang berjualan teman-teman. Nah, di depan sana adalah simpang SGC, di sana ada lampu merah. Kemudian di sekelilingnya kiri kanan banyak pedagang yang berjualan juga. Jadi macet sekali suasana kalau pagi hari teman-teman. Untungnya kita naik sepeda motor teman-teman, jadi bisa nyelip sana, nyelip sini, tidak perlu terlalu lama buat antre di sini. Nah, nih teman-teman, padat sekali kawasan SGC, Sentral Grosir Cikarang. Teman-teman, pasar di SGC ini buka 24 jam dan harganya sangat murah. Jadi warga Cikarang yang mencari bahan kebutuhan murah bisa belanja di kawasan pasar SGC. Kita lihat suasana pasar SGC dulu ya teman-teman, sambil menunggu lampu merahnya jadi hijau.
akhirnya lampu hijau juga teman-teman. Lama banget nunggu lampu merah di perempatan SGC ini. Di sini kita belok kanan menuju Jalan Marta Dinata. Nah, Jalan Marta Dinata ini adalah salah satu jalan utama di Cikarang Utara, teman-teman. Kalau teman-teman melalui Jalan Marta Dinata ini lurus aja sampai dah teman-teman ini ke Bekasi. Oke teman-teman, sampai di sini petualangan Dedi dan Adel meliput suasana kemacetan di simpang SGC. See you on next trip. Bye.